Yang saya hormati para dewan juri yang dirahmati Allah dan para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Atamma nurahu wa dzarra al-haqqa bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah, dzul 'arsy rafi'ud darajat, hakimun khabirun awjada 'ala muradil kainat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mutahakkiku bi kamalil awsaf. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-ashram. Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita, meskipun seringkali kita lalai untuk berterima kasih dan bersyukur. Tetapi Allah tetap memberikan ribuan nikmatnya kepada kita. Nikmat sehat, kesempatan, waktu luang, iman dan terutama iman dan Islam yang masih melekat di dada kita. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan, sanjung agungkan kepada uswah hasanah kita, pemimpin umat terbesar, teragung, bahkan kehebatannya diakui oleh seorang Yahudi Amerika yang bernama Michael Hunt. Dalam bukunya yang berjudul 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah, dia menempatkan di urutan pertama teratas yaitu Nabiyina wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul ba'ts wal nuzul. Hadirin yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan sedikit pidato dengan tema menjaga persaudaraan meski berbeda pilihan. Pemilu 2024. Hadirin yang berbahagia, kita semua tahu bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di tahun ini, awal 2024, negara kita melaksanakan pemilihan umum baik legislatif ataupun yudikatif. Seluruh rakyat mempunyai hak suara untuk memilih baik capres, cawapres, ataupun wakil-wakil rakyat lainnya dari tingkat daerah sampai pusat. Hadirin yang berbahagia, dengan dilaksanakannya pemilu ini, kita harus lebih meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Daya juang kita terhadap bangsa harus lebih diperkokoh dan mempersatukan jiwa dan segenap raga untuk membangun kebersamaan dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun kita berbeda pilihan, tetapi tujuan kita sama, yaitu menjadikan NKRI penuh kedamaian, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin adalah sebaik-baik pemimpin. Karena harapan kita sama, kita semua berharap pemimpin yang akan memimpin negara kita adalah pemimpin yang berkompeten, bertanggung jawab, adil dan berkasih sayang kepada seluruh rakyatnya. Karena yang rakyat butuhkan adalah kerja nyata, bukan hanya sekedar janji manis di waktu kampanye dan lupa ketika sudah menjadi penguasa. Dan ingatlah kita bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati." Yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadirin yang berbahagia, dengan pemilu ini kita dapat mengenang perjuangan para pahlawan yang berjuang dengan tetesan darah dan air mata. Maka terlintas jelas di benak kita bahwa semangat persatuan mereka bagaikan api yang tak kunjung padam. Begitu hebatnya menyatu dengan jiwa para pemuda yang tercecer dalam berbagai wadah. Semangat perjuangan mereka harus tetap dipelihara dan dipertahankan. Dan semangat persatuan ini jangan sampai terpecah hanya karena berbeda pilihan saat pemilu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dengan pemilu ini kita harus menjaga warisan para pahlawan yang berjuang dengan semangat dan jiwa dan semangat 45, yaitu jiwa dan semangat kebersamaan. Jiwa yang mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita sebagai generasi penerus hendaknya mempertahankan kebersamaan ini demi keutuhan bangsa tercinta. Ini semua selaras dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Hadirin yang berbahagia, dengan pemilu tahun 2024 ini semoga menjadikan NKRI dapat mencapai kemakmuran berdasarkan keadilan dan ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua akan tercapai dengan cara menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan nasional Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.